Riona Celine, berasal dari Bandung. Aku sebagai winner Miss Popular Season 1. Popular itu dia adain Popular Multitalenta ya, di mana dia salurin model-modelnya itu ke dunia industri. Dia lebih perdalam lagi dunia entertainment-nya itu loh. Jadi anak-anaknya itu yang udah kontrak sama Popular itu diolah lagi gitu, diasah lagi kemampuannya dia, kamu tuh bisa bakat apa sih gitu. Kayak contohnya aku dikelasin kelas public speaking gitu, terus next-nya itu katanya mau dikelasin sekolah acting, kayak gitu. Bagus sih menurut aku. Pengen jadi model catwalk gitu, tapi aku sadar diri badannya segini gitu kan. Kalau untuk foto kayak photoshoot gitu, okay, kan kita yang diambil cuma badan, muka gitu. Makanya aku ikut Popular karena Popular itu kan terkenal juga kan, banyak dikenal orang, walaupun memang Popular itu terkenal seksi gitu. Tapi di balik keseksian itu banyak tersimpan bakat-bakat seorang model itu, kayak bisa acting, bisa nyanyi, bisa banyak deh bakat dari setiap model itu, dia mempunyai bakat tersendiri-sendiri gitu. Banyak perjuangannya juga sih, banyak lika-liku juga. Gak segampang itu sih bisa masuk Popular, karena kita awalnya tuh di casting banyak orang tuh, ada berapa puluh orang gitu. Tapi bersyukur banget bisa kepilih ke 10 besar waktu itu. Dulunya aku model juga, cuman belum masuk ke Popular waktu itu. Model-model photoshoot kayak gitu. Pas masuk ke Popular itu nama semakin banyak yang kenal ya kan gitu. Tapi yang cibiran juga makin banyak juga. Tapi kita harus kuat mental memang. Kalau orang mau sukses itu memang harus kebal ya kan. Kalau untuk gaya hidup pasti ada berubah lah ya. Kita semakin banyak teman, semakin banyak yang menginspirasi, kita juga kayak makin meningkat gitu.